Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube andalan kawan Indonesia Taiwan. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian ide-ide OOTD khususnya buat yang pakai jilbab ya. Yang pertama tentang casual, yang nyantai sampai yang formal. Kayak apa gaya-gayanya? Ayo langsung kita lihat aja ya. Nah, buat OOTD yang pertama ini biasanya aku pakai buat acara-acara formal ya. Ini karena ada kerahnya di sini, habis itu ini ada kerutannya gitu. Terus tinggal aku tambahin aja tas tangan kayak gini ya. Tapi aku paling suka tas itu pakai yang ada tas tali panjangnya gini. Soalnya dia simple ya. Kalau kalian bosen atau berat gitu tinggal diginiin aja. Terus habis itu pengen nyantai aja tinggal diginiin, ditenteng gitu ya kayak biasanya. Ini aku lebih suka gaya casual itu ngepadu-padain antara kemeja terus aku tambahin aksen sabuk di tengahnya gini ya. Jadi ini bikin kelihatan kalian tuh tetap mewah tapi kalian nggak terlalu lebay gitu ya pakai bajunya. Nah, aku suka banget gaya yang kayak gini. Nah, buat gaya yang ketiga ini aku lebih pilih gaya yang agak nyantai ya. Aku suka banget pakai kaos kayak gini yang ada simple gitu tulisannya, sama pakai rok dia nggak terlalu panjang. Terus aku kasih bawahnya itu kasih legging ya dalamannya, terus pakai sepatu jadi kayak gini. Nah, buat ngelengkapin outfitku hari ini, aku suka banget pakai waist bag kayak gini ya. Ini beneran simple banget, ditaruh di depan gitu. Aku langsung ngambil apapun di sini ya. Jadi nggak ribet sama sekali. Halo, kita udah sampai di outfit yang terakhir ya. Buat outfit terakhir ini aku mau ngasih tahu, aku suka banget kalau lagi jogging, kalau lagi lari-lari pagi pakai baju kayak gini. Jadi dia itu nggak sampai panjang ya, aku pakai manset di dalamnya gini. Dia pendek aja, terus di belakangnya ini juga ada hoodie-nya. Jadi kalau kepanasan gampang aja, nggak repot. Kalau hujan juga langsung ditutup aja. Terus ini juga ada sakunya di sini. Jadi ini beneran enak dipakai buat olahraga. Oke guys, video kita sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka sama outfit-outfit kita hari ini, boleh banget kalian cek Facebook di bawah ini. Dan juga jangan lupa like. Terus kalau kalian ada request atau saran, boleh tinggalin komen di bawah ini kita mau pakai baju apa. Dan juga jangan lupa subscribe video kita ya. Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye.